Bagi kalian yang suka video aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Lalu kita like. Lalu kita share. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum. Halo Jerukan Horor. Berjumpa lagi sama aku, Shinsi. Seperti biasa, kali ini aku akan memberikan suplai horor super serem yang akan membuat kalian semua merinding ketakutan. Kali ini videonya dari Instagram ya. Nah, seperti apa videonya? Langsung aja kita cus tonton. Penampakan hantu kaktus. Kaktus itu kencing ya. Ini di kamar mandi ya. Itu tadi ada putih-putih rambut panjang. Ih. Ya Allah. Ternyata rumah kosong, guys. Ya Allah, si Kun-Kun itu lagi ngapain Kun-Kun ya? Next. Ya Allah, astagfirullah. Tuh orang atau hantu tuh manjat ke dinding-dinding. Ya Allah, kayak Spiderman ya. Kalau aku kayak gitu nggak bisa. Itu hantu ya, serem amat. Next. Ini apa nih? Samratulangi P600 yang menggegerkan karena terdampar di Myanmar tanpa awak dan muatan. Ternyata baru saja dijual Mei lalu oleh sebuah perusahaan besar perkapalan melalui lelang. Di situs perusahaan itu, di bagian riwayat kepemilikan kapal tercantum bahwa Samratulangi jadi milik Jakarta Lord pada tahun 2000. Kapal. Hasil penyelidikan diketahui kapal masih laik jalan dan bisa berlayar. Namun entah mengapa para awak kapal meninggalkan kapal tersebut begitu saja. Penyelidikan masih terus dilakukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Langin ya. Kapal hantu berbendera Indonesia ditemukan kandas di perairan Myanmar. Operasi Myanmar Tengah 2018. Anehnya tidak ada satupun barang atau awak yang ditemukan dalam kapal. Dalam pernyataan yang diposting di Facebook, polisi yang mengatakan kapal itu terdampar di pantai dan menggunakan bendera Indonesia. Kayak di film-film. Pada badan kapal juga tertera tulisan Samratulangi. Hasil penyelidikan diketahui kapal masih kapal terdampar. Maaf ya, nggak jelas ini akunya. Next aja.
disiram air. Mimin ada postingan terbaru. Ini video dari kakak Mimin ya. Kronologi ya, kakak Mimin lagi ngusir kecoa, ternyata gak sengaja kerekam. Lihat yang putih-putih guys. Ngusir kecorok pakai air, terus ada yang putih-putih tadi, apa itu ya? Tuh, jelas banget kayak pocong. Tuh, next. Dua viewers yang lagi mabok memaksa untuk membuktikan dengan uji nyali. Di itu pohon apa ya? Tuh ada yang nongol-nongol tuh. Astagfirullah. Pocong. Nongol lagi nih. Tuh. Ih, ngajak bermain tuh nongolnya. Tapi gak takut ya. Video selanjutnya. Nona. Cucunya pura-pura, neneknya beneran. Itu neneknya, itu cucunya. Kayak gini malah beneran. Video terseram ini asik. Ada bayangan putih. Ya ampun, apa sih itu? Ulangi lagi ya. Terus pas kemarin sebenarnya kita pergi dan iseng-iseng cek CCTV mau pocong. Ancul-ancul tuh, jelas banget. Main-main di atas mobil, ya ampun, nangis emotnya. Ulangi lagi nih, aku penasaran. Tuh, ancur-ancur ke situ. Yap. Ya Allah. Greget sama pocongnya. Selanjutnya, video selanjutnya. Anak siapa ya? Ini hanya sekedar hiburan. Tuh, anak siapa? Nyerungsep. Itu lagi ngapain ya anaknya? Gimana tak umpet apa? Masuknya dari mana ya? Tuh. Kalian lihat nggak? Tuh. Video selanjutnya. Penampakan hantu duduk di pohon. Hati-hati ya kalau lagi jalan terus ada pohon, pasti ada hantunya. Pasti ada hantunya. Penampakan hantu sering-seringnya di pohon ya. Hantu. Itu ya Allah, astagfirullah. Ini lagi ngapain tuh? Terjatuh dan kesurupan. Ulangin lagi ya. Masih penasaran sama hantunya. Pohon besar ya, pasti itu udah ada penunggunya. Tuh, rambutnya hitam, panjang banget lagi itu. Mukanya
kayak gini. Next. Anak kecil lihat hantu, saksikan video lengkapnya di YouTube kamar horor. Anak kecil lihat hantu. Anak kecilnya cantik banget. Lihat pria. Hantunya mungkin pria ya. Emaknya pengen lihat di mana. Tunjuk ke situ. Video selanjutnya. Anak siapa tengah malam keliaran? Astagfirullah, ya Allah, ini serem banget mukanya, ya Allah, putih. Ini minta mainan ya, minta main barang gitu. Ini asli atau enggak sih? Video selanjutnya. Ini lagi explore ya. Tuh yang di center pocong apa? Kira-kira itu apa? Next. Tuh lagi di kamar mandi, terus ada yang nengok tuh. Anak kecil tuh ya, kayaknya. Ada perempuan, dua wanita. Itu hantu atau anak kecil? Apa sorot kamera? Ini dipandukan dengan musik bernuansa horor dan biasanya diunggah pada sore atau malam hari. Video adanya penampakan pun seringkali menjadi perbincangan netizen. Seperti yang baru-baru ini diunggah oleh akun TikTok Hayabusa TikTok pada Kamis 11/3/2021 kemarin. Melansir Liotan 6, melalui video yang diunggah tersebut, dirinya menambahkan keterangan, menanyakan kepada netizen penampakan apa yang terekam kamera. Video tersebut diunggah melalui media sosial TikTok setelah melihat unggahan milik teman kekasihnya adanya sosok penampakan yang diduga diambil di toilet wanita. Itu pun sukses mencuri perhatian netizen. Tak sedikit pula netizen yang merasa merinding setelah menonton video tersebut. Kalian merinding gak kalau nonton ini? Ulangi lagi ya, penasaran masih. Pakai baju putih, celana hitam ya anaknya. Rambutnya pendek. Adalah next ya. Ya Allah. Ya Allah, itu kuntilanak atau apa? Astagfirullah, matanya menyala. Kuntilanaknya serem banget. Rambutnya panjang kayak gini. Kok ada komennya perang nih, katanya kenapa harus ada asep-asepan sih? Gak tahu deh. Nih, akibat lama tidak dihuni, sekolah ini jadi dihuni makhluk lain. Sekolahnya udah tua banget, ya memper lah ya. Dihuni oleh makhluk lain. Kosong, udah kosong tuh. Kelihatannya angker banget emang. Udah pada rusak tuh.
video selanjutnya. Kalau kalian di posisi ini gimana? Saksi bisu sebuah sejarah kelam dibangun sejak zaman penjajahan. Ini di mana tempatnya? Tuh, suara-suara aneh ya. Langsung kabur. Gelap banget. Video selanjutnya. Di ruangan ya. Di mana sih lu? Astagfirullah. Kursinya goyang-goyang sendiri kayak ada yang ngedudukin. Berani banget ada orang ngejatuhin seperti itu setannya. Kok nggak panik ya orangnya? Bener nggak ya tuh ya? Asli atau settingan? Ulangi lagi ya nih. Gerak. Takut tuh ya. Nanti bunganya jatuh. Blok. Asli atau settingan tuh? Oh, beneran hantu. Next. Perhatikan bayangan hitam yang melintas. Lingkaran merah tuh, lihat. Langsung ketakutan. Dengar suara adzan. Bayangan hitam ya. Jin ya. Merinding deh. Next. Wah, abis kan. Nah kan, gimana dengan video suplai horornya? Seru banget ya. Ada bayangan hitam melintas. Semoga kalian menyukainya dan terhibur. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dadah!